2013 Anjuran Jabatan Sains dan Matematik dengan tema Sains dan Matematik Pemangkin Kecemerlangan Pendidikan ke Era Globalisasi. Program ini yang menyasarkan penyertaan pelajar-pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 bertujuan meningkatkan kemahiran efektif dan kognitif pelajar khususnya dalam bidang sains dan matematik. Selaras dengan moto sekolah untuk melahirkan pelajar yang serba boleh dan berketerampilan dalam semua aspek, diharapkan melalui program ini pelajar-pelajar dapat menggerakkan minda dan pemikiran mereka ke arah menjadi insan yang lebih cemerlang. Bermula 23 April sehingga majlis penutupannya 3 Mei 2013, beberapa aktiviti telah pun disusun dan dijadualkan dan diharap pelajar-pelajar dapat melibatkan diri dengan sepenuhnya untuk memastikan program ini berjaya mencapai matlamatnya. Bagi menyempurnakan majlis pada pagi ini, dijemput Yang Berusaha Tuan Haji Abdul Rasid bin Hussein, Pengetua Sekolah Menengah King Edward ke-7 Taiping untuk menyampaikan ucapan, seterusnya merasmikan pelancaran program Sains dan Inovasi 2013. Majlis mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Yang Berusaha, Nolong-Nolong Kanan, Guru-Guru Kanan, rakan-rakan guru serta pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana pada pagi ini kita dapat lagi berhimpun dalam satu perkenalan rasmi. Dan insyaAllah pada hari ini kita ada dua acara yang penting yang nak kita laksanakan. Yang pertama sekali tentang bulan sains. Yang keduanya adalah tentang satu penyampaian daripada NGO Rotary Club untuk menyampaikan skipping rope kepada pelajar-pelajar kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat pada pagi ini bagi menjayakan Minggu Sains. Terlebih dulu saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada pasukan bola baling sekolah di bawah pimpinan guru-guru yang telah pun berusaha bersungguh-sungguh sehingga menjadi juahan daerah. Tahniah dan syabas kepada semua pelajar dan guru-guru terlibat. Sebelum saya meneruskan ucapan saya berkaitan dengan sains, Minggu Sains, saya ingin mengingatkan beberapa perkara yang berkaitan dengan keadaan di Malaysia sekarang ni lah, iaitu tentang pilihan raya yang akan diadakan tidak lama lagi. Saya ingin mengingatkan kepada semua murid, semua pelajar dan semua guru, juga kaki tangan sekolah, yang pertama sekali, tolong jangan libatkan diri. Murid-murid, tolong jangan libatkan diri dalam mana-mana perhimpunan berkaitan dengan politik. Kerana kami telah diingatkan berulang kali oleh pegawai-pegawai atasan Kementerian Pelajaran Malaysia, semua murid tidak dibenarkan berada dalam mana-mana perhimpunan parti-parti politik. Sila ambil perhatian ini. Dan kalau ada stiker-stiker pada motor, tolong buang sebelum anda diambil tindakan. Begitu juga dengan guru, tak boleh pasang stiker atau bendera atau apa-apa yang berkaitan dengannya, yang sama waktu dengannya, tak boleh. Tolong ingat. Okey. Jadi sama juga dengan pelajar tadi, dengan murid tadi, guru juga tidak dibenarkan menghadiri mana-mana perhimpunan kecuali selepas mendapat kebenaran daripada Ketua Setiausaha Negara. Hanya dengan kebenaran Ketua Setiausaha Negara saja boleh. Saya tak boleh benarkan. Okay. Jadi sekiranya anda terlibat, anda mungkin akan diambil tindakan. Kalau pelajar, mungkin boleh dibuang sekolah. Jadi keadaan ini agak serius. Jadi saya harap pelajar jangan ambil. Dan tindakan tertutup kalau kaki tangan kerajaan. Itu makluman yang pertama. So, sila beri perhatian sewajarnya. Yang kedua, kita terus kepada program kita pada pagi ini, iaitu program Sains dan Matematik, di mana kalau kita lihat, kalau saya ambil sebagai satu contoh lah, hasil daripada pemikiran sains menghasilkan barang-barang teknologi yang kita ada sekarang ini,
daripada yang biasa kalau kita lihatlah dulu telefon. Saya pernah ada seorang rakan yang ada duit pada masa tu, dia buat portable handset dia, portable handset, portable telefon dia. Besarnya melebihi bateri kereta. Itu portable masa tu. Jadi kami ada sedikit perjumpaan di Bukit Larut, jadi dia bawa portable tu besar ni. Itu portable masa tu. Saya ingat dalam 20 tahun dulu kot. Lepas macam tu lah. Jadi boleh panggil orang lah. Termasuk orang yang ada dalam kilang pun boleh dipanggil. Jelas. Tapi besar. Dengan kemajuan teknologi yang kita ada sekarang, kita dah dapat lagi telefon yang sangat canggih, yang macam-macam bentuk, yang lagi ringan, lagi canggih. Jadi benda tu dah bukan lagi satu perkara yang mustahil untuk dimiliki oleh semua orang. Semua orang ada. Orang miskin macam mana pun ada. Berbanding dengan saya sebut tadi, rakan saya yang memang kaya, masa tu satu besar bateri kereta tu bawaannya ke dalam hutan. Tapi hari ni orang yang paling miskin pun ada benda yang berbagai fungsi di dalamnya. Itulah hasil daripada kemajuan dan pemikiran sains. Saya berharap semua murid dan semua pelajar yang ada di sekolah ini seharusnya menjadikan diri mempunyai sesuatu yang baik yang boleh kita kaitkan dengan sains dari segi pemikirannya. Kerana apa benda pun kita buat, sebenarnya ada ciri-ciri sains di situ. Kalau anda buka kamus, anda akan dapati bahawa sains itu satu benda yang sangat luas. Bukan apa yang ada dalam buku saja. Bila tanya pelajar, saya tak ambil sains. Tapi sebenarnya, sains itu ada di mana-mana. Yang paling penting adalah pemikiran sains. Sebenarnya, Perdana Menteri kita nak pilih tarikh pilihan raya pun, dia pilih dia gunakan sains sebenarnya. Kalau kita tengok cirinya, tak boleh cerita lah sini sebab nanti jadi kempen pilihan raya. Susah lah. Okay? Baik. Atas dasar itu jugalah, maka Kementerian Pelajaran mengisytiharkan, melancarkan satu, kita panggil sebagai satu apa dasar, iaitu dasar 60-40. Dia nak setiap sekolah, sekurang-kurangnya 60% murid-muridnya adalah murid-murid yang beraliran sains. Itu dasar 60-40. 40 lagi tu yang bukan sains. Okey. Sains ni maksudnya sains yang biasa yang kita masukkan di sekolah. Bukan yang saya kata tadi yang pemikiran sains. Itu ada beza sikit. Pemikiran sains semua orang kena ada. Kalau tidak, dia mungkin tertipu dalam dunia sekarang ni. Okey. Jadi memandangkan 60-40 ini untuk sekolah kita sebenarnya masih belum capai pun. Kita tak cukup 60% pelajar-pelajar sains sebenarnya. 59 lebih ya, kurang 1%. Jadi sekolah kita masih ketinggalan dalam mematuhi dasar kerajaan 60% sains, 40% bukan sains. Jadi saya berharap mungkin kami akan duduk dalam sektor pengurusan, pihak pengurusan mungkin akan bincangkan satu kaedah yang lain. Mungkin kita perlu tambah kelas-kelas sains ke, khususnya sains tulis. Kalau sebelum ni kita ada sains 3 yang ambil akaun, mungkin kita akan tambah lagi satu kelas sains yang mengambil semua mata pelajaran sains tulis, supaya bilangan ini akan meningkat. Kalau tidak, artinya sekolah masih tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi saya harap selepas ini pelajar-pelajar tingkatan 3 akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk memasuki kelas-kelas sains. Untuk pelajar tingkatan 3, sebenarnya nak masuk sains senang je. Anda mesti memperolehi matematik C dan sains C. Itu minimum. Bagaimanapun sebab sekolah kita ni tidak mempunyai kelengkapan yang cukup, maka sebab itu kita limitkan dia. Kalau C biasanya belum layak untuk menduduki kelas sains. Bagaimanapun untuk mengatasi dasar tadi, insyaAllah kita akan cubalah membuat perkara-perkara pembaruan dalam segi aliran dan sebagainya untuk peluang pada pelajar-pelajar tingkatan 3 tahun depan memasuki aliran sains adalah lebih besar, insyaAllah. Saya juga amat berharap pada semua
pelajar, semua murid akan mengambil bahagian dalam semua aktiviti-aktiviti sains yang dianjurkan sepanjang bulan ini. Jadi, pada semua pelajar, berilah perhatian serius kerana dengan aktiviti-aktiviti ini, sebenarnya kita mempelajari banyak perkara yang berkaitan dengan pelajaran harian kita di dalam kelas. Dengan mempelajari benda yang di luar kelas, sebenarnya dia boleh memberi rangsangan yang lebih besar kepada kita untuk berjaya. Saya dah tengok soalan matematik tambahan, kerja khusus. Kerja khusus itu kalau pelajar tingkatan 5 buat, maka dia akan cover beberapa bahagian yang memang anda boleh kuasai dalam peperiksaan nanti. Jadi sila buat benda-benda yang berkaitan di luar itu, kerana dia boleh membantu anda dalam pembelajaran anda di dalam kelas. Akhir kata, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program sains dan matematik untuk tahun 2013 dengan rasminya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, para pelajar beri perhatian, roket ini akan dilancarkan sebentar saja lagi. Kita berdoa agar ia dapat dilancarkan seperti mana yang telah direncanakan. Sebab itu kita tak benarkan pengetua yang melancarkan nanti habis basah pengetua. Okey, beri tepukan kepada pelajar-pelajar yang telah bertumpu lumus untuk memastikan roket ini bergerak dengan cuma sekali sahaja benda ini berjaya dilaksanakan.
Sebagai tanda penghargaan, majlis dengan segala sukacitanya menjemput dan mempersilakan guru kanan sains matematik Puan Hajah Liza Zainuddin untuk menyampaikan cenderamata kepada pengetua. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengetua. Untuk majlis seterusnya saya serahkan kepada Encik Sivanada. Silakan.